Woi, Jismin. Miskin. Hah? Saya perhatikan ya, kamu ini Jismin terus. Gak ada kemajuan ya kamu ya. Mas Kai, apa kabar? Widih, ini motornya Mas Kai. Oh iya jelas, ini motor saya. Kenapa? Lu pikir punya siapa? Oh ini, dengar-dengar Mas Kai katanya lagi butuh kerja. Ikut aja sama saya nih, ya ini. Eh, mana sudi gua kerja sama lu? Kecil, lu lihat dong, tampilan gue bersih, nggak kayak lu dekil cuy. Dasar Jismin, siapa bilang saya nggak punya pekerjaan? Saya ini pendidikannya tinggi, nah di atas rata-rata, jadi jelas saya punya pekerjaan yang layak. Wes naik jablut. Gua cariin, mau tungguin, ternyata di sini loh. Ini motornya mau gue balikin ke yang punya. Yang punya? Maksudnya gimana? Emang yang punya bukan? Eh, Jarok. Kayaknya motor baru. Udah, gue pinjem dulu ya. Awas, minggir. Sky, jangan lama-lama ya. Oh, ini boleh minjem. Iya. Oke sih, gengsi ya. Mas Kai, dulu ayah saya itu pernah kasih pesan sama saya, lebih baik buka kotoran untuk makan. Cakep. Maksudnya? Oh, kirain pantun. Bukan. Kadang lebih baik baju lusuh, muka kotor, tapi masih mau usaha, terus bisa makan, dibanding baju rapi, muka bersih, tapi kelaparan. Ya Allah, perut lapar banget. Mana gak ada pekerjaan, punya pendidikan tinggi, tapi gak ada yang mau ngasih pekerjaan.